Ini kata kami ini dasyun teman-teman. Nah, hidup api dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Nah, jadi hari ini kita bisa melanjutkan pekerjaan di kebun umbi baru. Dikarenakan kemarin kita yaitu bekerja itu panen teman-teman. Nah, jadi banyak yang ada yang komen untuk apa, memperbaiki pondok umbi kita ini. Nah, jadi sebentar lagi pondok umbi kita ini akan diperbaiki lagi teman-teman. Jadi nanti rencananya, tapi ini rencananya papanya itu sudah kita pesan, sekarang sudah apa, sudah tinggal kita ambil lagi. Nah, jadi rencananya nanti kita akan bersama Bang Iwan dan Bang Deka yaitu ngambil apa, ngambil papannya teman-teman, kayu untuk melanjutkan pembangunan pondok kebun umbi baru. Nah, jadi di sini pekerjaan pertama itu kita akan menyemprot rumput liar di sini teman, tuh tinggi-tinggi. Nah, jadi di sini kenapa saya tidak ditebas teman, jadi biarin aja kalau ditebas itu yaitu belum bisa untuk kita disemprot teman. Jadi kita semprot yang enggak kita tebas pas kita kesini 2 hari ataupun 3 hari yang lalu. Jadi langsung aja kita semprot rumput liarnya, mantap. Nah, jadi langsung aja kita semprot rumput liarnya teman. Liarnya ini berat. Ini dulu. Ikat masker berat ini dulu. Lupa bawa masker tadi. Mau ikat ya mas Kiman.
sampai ke mobil. Tapi sayang banyak rumput. Sini labu kuning nih, buah labu kuning. Sudah tua ya? Batangnya sudah mati. Nih, di Bang Salim. Nih, dalamin. Momen. Bisa bikin kolak kali ya? Kolak. Sian mati. Mati. Nah, jadi kita akan lanjut lagi nyemprot, kita sambung nanti videonya. Mantap. Nah, jadi nyemprotnya sudah selesai teman-teman, jadi sekarang kita akan makan dulu. Nanya lagi tiduran di atas teman. Ya Nan, tidur kamu Nan? Iya Nan. Kita makan dulu. Ini lauknya ada gulai sambal ikan, sambal ye. Tetaplah. Ikan apa ini? Ikan toman. Ini dikasih Bang Iwan UJS. Di sini uniknya itu ini ada lalapan. Ini kata kami ini dasun teman-teman. Dasun.
entah jendela kalian, silahkan komen aja di bawah. Dasun belum makan, lebih baik kita berdoa dulu. Amin. Terima kasih, teman. Bapak. Uy. Asuman. Sama jauh-jauhnya. Ini sama pie. Lalu enak gasunya. Bisa makan. Nah, jadi kita sudah selesai makan. Sekarang nanti kita akan lanjut untuk menanam ubi jalar. Kata kami itu selong. Mantap. Nah, jadi mau menanam apa? Selong ataupun ubi rabat, kita akan ambil batangnya aja dulu, teman-teman. Ini yang kena ke jalan, teman-teman. Ambil. Terus benar
sama ibunya lagi makan. Nanti jalan sudah kita ambil. Nah ini hasilnya teman, jadi kita akan ambil ini kumpul ini sudah kita semprot jalan ini, nah, kita kebun sudah kelihatan ya nanti. Nah jadi kita pas ngambil ini batang selong teman untuk kita tanam di sini, saya lihat tadi ada isinya, isi selong. Ini nak selongan. Bawa tas nak. Mau ambil tas tadi. Ini buat nelpon tadi. Minta upi lo. Kita ketek je. Buat nelpon. Ketek je tadi. Bajunya nggak apa cak itu ditarik bajunya. Ini banyak, terlalu banyak batangnya. Kita ambil. Kalau sudah berkembang lagi, banyak kan. Jatuh. Aneh tuh perak kaki bawa kaca buka pak itu. Masih yang kata mau opor pak kata mau opor dika tanam isinya. Kilo. Selong teman. Nah, isinya. Coba. Kita potong dulu. Ini potong-potong dulu, lalu kita tanam teman. Tanam. Yang duduk panas. Jangan ada udang di bawah ini. Tanam di sini, ini bekas kita pas kita merumput itu ya. Dan tunggu tang situ lah nan, tang itu tidak panas, kesian nanti demam.
tanah gemuknya enggak. Empuk enggak. Oh. Tanah lempul. Tanah lempul. Tanah tu. Tanah tu nama. Bukan itu. Iya. Tanamnya satu pohon ya, satu batang. Ya, enggak kerap, enggak apa yang penting kita misalnya. Enggak kerap ini rumputnya enggak tumbuh. Kita mulai tanam, tinggal panen nanti. Enan. Tuh tanahnya lembut sekali teman. Itu pula tanggung situ nan batu tu ha tinggal tanggung situ nan. Itu kalau datang dong situ ke temung pakok. Anakku nonong baki. Ingat ya aki. Nah itu ibu benar lagi menanamnya kan. Kita buat apa tempatnya ibunya benar. Seperti itu aja nih. Yang sudah tanam lagi. Nah jadi kita nanamnya selong atau itu nanas selong atau birambat sudah selesai teman. Dari sini ke sana kita sambung ke tempat yang kita tanam pas itu teman. Ini sudah semua mantap. Nah jadi sudah menanam apa ubi rambat ataupun selong kata kami itu. Sekarang kita sudah istirahat. Sekarang kita akan panen cabai lagi teman. Ini tidak bisa untuk kita jual. Jadi ini untuk bibit teman. Yang merah-merahnya untuk bibit. Kalau kita menanam kita menggunakan bibit ini.
ini dulu pas bikin pertama itu ibu namanya. Jadi ibu itu masih di rumahnya cucunya ya. Sekali katanya udah mata. Ngabe. Ya penanya enggak ikut. Apa enggak ikut? Panas. Ini juga gatal ini. Dan padinya. Kita ambil itu, udah kering enggak banyak ya? Gigit dulu. Nih. Nah ini untuk biji juga tapi sudah busuk teman, karena penyakitnya ini gosong buah. Kita buangin aja untuk gosong buah. Ini banyak gosong buah semua. Bagus ini untuk bibit. Nah jadi cabainya tidak produksi lagi. Selamat menikmati.
Gede. Kita lihat. Busuk kan? Ini kalau nggak dipanen mata-mata busuk lagi nih. Hangus, kosong. Dah, kita akan lanjut lagi untuk panen cabai sana dan situ. Jadi videonya kita sambung nanti. Mantap. Nah, jadi ini hasil cabai kita lama. Lumayan cukuplah untuk makan. Nah, jadi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami yang kurang sopan di dalam video ini, kami di sini semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, jadi kita hari ini tuh sudah pertama kali kita menyemprot dan juga menanam selong, teman-teman, dan panen cabai. Nah, ini kalau kita kesini nanti, mudah-mudahan apa yang kita semprot itu bisa mati rumput liarnya.